Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya berada di jembatan Geladak Perak. Beginilah suasana malam hari di jembatan Geladak Perak teman-teman. Ini mungkin masih sepi ya, karena orang-orang pada masih maghriban. Ini nuansa seperti ini sangat sunyi, sepi. Sayangnya itu yang tulisannya jembatan Besukobo itu tidak terlihat karena tidak ada lampunya. Mungkin kalau ada lampunya lebih bagus. Hari ini juga cuacanya berkabut, sangat berkabut. Sampai gak kelihatan tadi. Tapi tetap jembatannya tetap bagus, kelihatan bagus. Sangat sepi teman-teman. Untung cuaca hari ini tidak hujan. Saya perjalanan dari Malang ingin melihat suasana malam hari di jembatan Geladak Perak. Tapi masih sepi teman-teman. Ini terdengar truk muatan berat, kayaknya truk muatan tebu ini teman-teman. Oh iya teman-teman, betul. Di bawah ada lagi teman-teman. Tebunya melintas lagi teman-teman. Kita ikuti terus truk tebunya.
Tuban. Teman-teman, mengakhiri video ini, saya ingin melanjutkan perjalanan karena di Gandak Perak masih sepi. Saya bergerak ke Lumajang bawah aja dan di Puro. Mungkin besok nyambung lagi, ketemu lagi di sini. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan dan pantau terus channel kami, Mulia Waji Channel. Terima kasih.